Halo aja deh. Mungkin gue minta waktu 5 detik buat mikir dulu. Kita langsung aja bangun terus buka laptop udah. Jangan kebanyakan sendiri. Udah sekarang udah dijalanin aja. Halo, gue Akmal Rakan Umair dari Departemen Aktuaria IPB Angkatan 56. Gue seorang ketua himpunan dari ASA. Ya, halo, kenalin nama gue Nabil, biasa dipanggil Givari. Enggak ya, panggil Nabil, gue dari Bogor. Gue di sini sebagai anak BMF MIPA, kebetulan lagi kabinet romansa. Halo, perkenalkan nama aku Dubes Kirta Galung. Aku mahasiswa kimia IPB angkatan 57 yang merantau dari Medan ke Bogor. Halo guys, halo semua. Siang semua. Perkenalin nama gue Iza Bismillah. Saya memang Diza. Gue dari matematika 57. Terus asal dari Tangerang Selatan. Halo, perkenalkan aku Tias Amalia Safitri dari Statistika 57. Aku juga sebagai awardee dari beasiswa teladan. Banget, siap. Kalau ditanya siap sih, ya mau nggak mau harus siap ya buat menghadapi perkuliahan offline. Siap banget ya, karena memang kemarin pas online juga gue selalu mengajukan gitu untuk perkuliahan offline, terutama mungkin praktikum karena emang departemen gue ini butuh praktikum yang emang itulah skillnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi kesehatan mental kamu selama menjalani perkuliahan offline setelah 1-2 tahun kuliah online? Kondisi mental ini agak sensitif ya sebenarnya. Cuman kalau dari gue pribadi justru gue lebih membaik ya kondisi mental health atau ya mental health gue membaik lah gitu dibandingkan online, karena gue bisa ketemu teman-teman gue, bisa ngobrol dan sebagainya. Adakah kendala yang pernah kamu alami selama perkuliahan offline? Siap sih, cuman pas awal-awal itu jujur agak takut dan overthinking karena udah lama nggak pembelajaran offline. Sebenarnya nggak siap, belum siap sih, belum. Artinya masih perlu membiasakan diri lagi ya setelah sekian lama, sekitar 1-2 tahun ya online, jadi harus kembali offline seperti biasanya. Setelah sekian akhirnya kembali offline agak shock ya awal-awalnya, apalagi pertama kali offline lagi terus jauh dari keluarga itu sangat berat sih, tapi sampai sekarang udah terbiasa. Sekitar 6 bulan juga berlangsung itu udah biasa dan baik-baik aja sih. Oke, buat kondisi mental baik-baik aja sih, cuman tadi yang aku bilang di awal agak overthinking karena kayak udah lama online tiba-tiba offline gitu kan, kayak takut ditunjuk dosen dan lain-lain. Ya biasa aja sih, kadang baik-baik aja, kadang gak baik-baik aja, tergantung kalian ketemu mata kuliahnya yang seperti apa. Excited sih, karena emang dari dulu kan masuk IPB gara-gara emang pengen offline gitu. Buat kendala selama perkuliahan offline, pas awal-awal itu agak sulit adaptasi ya, karena offline itu gak se-flexible online, kayak misalnya dari perpindahan ruang kelasnya, dan kadang kayak waktu istirahatnya itu kurang lama gitu pas perkuliahan offline. Kalau dibilang kendala, baik online sama offline itu ada ya. Tapi yang paling mungkin disorot di perkuliahan offline itu kendalanya ya, kita tuh harus lebih manajemen waktu lagi asli, karena kita mondar-mandir kesana kemari kelas gitu. Kan beda ya kalau online kan kita langsung aja bangun terus buka laptop udah. Kita intinya kayak di rumah, udah di tempat kita masing-masing. Kalau offline kan lebih capek lagi nantinya, terus lebih banyak lagi yang mau dipersiapkan gitu. Kendalanya ya kalau selama perkuliahan offline paling sih cuman awal-awal ya, awal-awal kayak
kurang teman, terus jauh dari rumah. Soalnya kan gue minggu 3 minggu pertama tuh gue PP kan, jadi ya paling stres aja sih kalau mikirin mau pulang ke rumah. Ada, biasanya jadwalnya sibuk banget kan, apalagi kegiatan kayak dari himpunan atau dari yang lain gitu, organisasi yang lain tuh kan banyak yang offline, jadi kayak hektik aja buat nyimbangin sama kuliah. Kendalanya cuma beberapa ya, mungkin kemarin gue kendalanya kehilangan kunci motor gitu ya. Karena kan gue kuliahnya pulang pergi gitu, selain kunci motor juga ya gue capeknya tuh karena gue harus pulang pergi dan ya lumayan jauh rumah gue, sekitar 15 menit lah. Iya ada. Jadi lelahnya karena pulang pergi dari rumah ke sini gitu kan, terutama mungkin teman-teman yang ngekos enak gitu ya, pulang langsung tidur. Kalau gue kadang mampir-mampir dan ya capeknya mungkin karena nge-lab sih, nge-labnya di lantai 4 gitu, bolak-balik. Kalau lelahnya itu banyak ya dari segala aspek. Pertama mungkin karena bolak-balik untuk dari kampus ke kos gitu ya, jadi capeknya di fisik lelah. Dan juga lelahnya itu di mata kuliah ya, jadi semua mungkin mengalami yang dimana udah makin semester ke atas itu makin susah gitu mata kuliahnya, jadi agak lelah di materi gitu untuk memahami mata kuliah tersebut. Dan juga nih sebenarnya lelah juga ya lihat cuaca di Bogor yang sebenarnya nggak bisa diprediksi nih, karena agak shock pertama kali ke Bogor tuh hujan mulu gitu, karena ya emang udah dari dulu emang julukannya kota hujan ya gitu, agak lelah sama cuaca sebenarnya juga. Tadi PP doang, sisanya sih kalau belajar sama sih. Gue orangnya kalau belajar ada orangnya, ada dosennya, gue perhatiin. Ada. Oke, buat hal-hal yang bikin lelah itu, kayak yang tadi aku bilang, perpindahan kelasnya juga bikin capek. Cuman sekarang udah mulai terbiasa sih, dan juga kalau sekarang itu kan karena udah full online, juga kayak kerja kelompok dan juga ada rapat-rapat gitu kan, juga ikutan offline ya kan, masih adaptasi nih dari online ke offline, jadi kayak masih kurang terbiasa buat kegiatan full day offline gitu. Tapi karena emang itu konsekuensinya, jadi ya udah sekarang udah dijalanin aja. Ngomongin motivasi, kayaknya kalau lu kuliah sambil dengerin motivator berarti motivasi lu bakal lebih semangat lagi gitu kan. Cuman kalau ngomongin motivasi perkuliahan, kalau dibandingkan online dan offline, jujur lebih meningkat pas offline gitu. Karena emang ya lu dituntut untuk belajar beneran, gak bisa tidur kan kalau di kelas, bisa sih. Cuman ya lu ada hal rasa gak tega gitu kan, tidurnya gak bisa selonjoran gitu. Belakangan ini mengalami peningkatan sih sebenarnya, karena udah semester atas juga dan kita sadar diri juga materi makin susah, jadi motivasi belajarnya harus ditingkatkan, ingat orang tua, ingat keluarga yang menyekolahkan kita jauh-jauh nih gitu dari tempat asal ke Bogor ini gitu, jadi mesti banyak sadar diri lagi untuk lebih giat belajar dan dikurangilah main-mainnya kalau bisa gitu, tapi tetap harus healing sekali-sekali. Peringatan, karena kalau kuliah offline tuh lu jadi ngeliat gitu loh, lu jadi ngeliat temen-temen lu yang bisa, jadi terpacu gitu loh buat bisa juga gitu. Oke, buat motivasi belajar sendiri di perkuliahan offline ini jujur meningkat sih menurutku, karena kalau online itu aku kurang bisa fokus dan lebih gampang terdistraksi gitu. Nah, pas mulai kuliah online ini aku sekarang udah mulai caranya duduk di depan gitu biar bisa lebih fokus gitu. Menurut gue penurunan sih, karena kan kalau online gue masih punya banyak waktu buat belajar ya, tapi kalau offline jadi kegiatan organisasinya juga offline, terus kayak banyak waktu yang kepake buat organisasi, jadi belajar yang buat kuliah tuh ya udah di kuliah aja. Kesulitan beradaptasi enggak ya, mungkin lebih ke penyesuaian kembali ya, karena kan dulu gue sempet offline juga PPKU gitu kan setahun, hampir setahun, jadi ya gue biasa aja, justru gue merindukan masa-masa offline itu karena gue anaknya seneng ngobrol gitu, jadi kalau di rumah justru malah stres, gampang stres gitu.
kalau belajarnya enggak, cuma paling kalau sosialisasinya awal-awal ya ada nolap dikit, cuman makin sini makin setelah ikut acara, saya ikut segala macam, jadi makin banyak kenal dan jadi effortless sih. Jadi kayak dulu pas SMA. Oke, buat adaptasinya sendiri, menurut aku gak ada kesulitan sih, cuman emang di awal-awal itu agak kaget aja karena dari dulu online, sekarang offline, yang tadi aku sempet bilang soal perpindahan kelasnya gitu-gitu. Cuman ya emang konsekuensinya kuliah offline ya, kayak harus menghadapi macet ya Dramaga, dan juga tadi waktu istirahat yang kurang lama, itu emang ya udah jalanin aja gitu, sekarang udah terbiasa. Sedikit agak kesulitan sih, karena kalau belajar offline kan ya ujiannya juga offline ya, jadi lebih struggle aja gitu buat ngadepin ujian maupun kuis-kuis yang ada, terus ya belajarnya harus lebih giat, lebih atur waktu lagi gitu. Jujur iya sih, karena selama online kan kita ketemu teman-teman yang satu kelas pada saat kita kuliah kan ya udah gitu aja. Tapi kan kalau offline kan kita bertemu langsung, kayak kita tuh harus mikir nih apa ya kira-kira topik yang mau dibahas gitu. Kalau misalnya lagi ngobrol, kalau misalnya lagi ketemu nyapanya gimana gitu. Sebenarnya kesulitan beradaptasinya gitu, karena kelamaan online ya kemarin tuh selama pandemi. Jadi tiba-tiba offline kayak biasa tuh agak mulai lupa gitu, tapi bukan berarti lupa apa ya, intinya untuk membiasakan diri lagi bertemu secara langsung, ngobrol sama teman. Enggak sih, enggak terlalu mempengaruhi, jadi udah biasa aja gitu. Tidak, karena dari dulu emang jarang di rumah, jadi udah biasa. Jauh dari keluarga bisa dibilang salah satu pengaruh juga sih, karena kalau homesick itu kadang bikin kurang fokus gitu, tapi alhamdulillah keluarga aku sendiri itu sering kunjungin gitu beberapa minggu sekali, dan kadang ngajak keluar juga gitu, kan bisa buat healing lah dari perkuliahan offline. Okay. Jauh dari keluarga, jujur ini sangat mempengaruhi ya. Ini benar-benar mempengaruhi mental, kesehatan mental. Cuman untungnya karena gue orang Bogor, jadi gue setiap hari ketemu orang tua gitu. Alhamdulillah saya ternyata gue minta gue jadi. Waduh, jelas banget ya. Karena jauhnya itu bukan jauh sebatas sejauh dalam pulau nih. Ini udah luar pulau gitu, dimana jangkauannya itu jauh gitu. Jangkauannya itu gak cukup lewat darat gitu. Karena ya itu gitu, maksudnya sangat mempengaruhi lah kondisi kesehatan, apalagi tinggal sendiri, biasanya kan dipersiapkan orang tua gitu, setidaknya makan gitu. Kalau misalnya mempersiapkan barang-barang sih udah mandiri lah dari dulu gitu, tapi mungkin kayak shock aja gitu, karena kita yang harus mandiri dalam segala hal, kita mau makan apa, kita yang nyuci baju kita sendiri, terus kita yang, pokoknya kitalah yang beresin dalam apa namanya kehidupan kita sehari-hari itu lebih mandiri, jadi agak shock sih. Kalau buat kesehatan mental sih offline ya. I prefer offline. Offline ya. Tapi kalau misalnya buat prefer mana, kayaknya enakan online ya, karena kita bisa knowing waktu kita buat hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Karena di mana kan emang seperti biasanya apa dalam hal normalnya tuh kan emang dilaksanakan secara offline ya, dan emang offline itu berguna sih, maksudnya kalau dibandingkan online kan kita cuman diem-dieman doang kan di kos, apalagi kalau masa pandemi yang kemarin sangat berat-beratnya gitu kan, pembatasan kegiatan di luar rumah, di luar tempat tinggal kita gitu. Jadi kalau misalnya dilaksanakan secara offline kan kita bisa ketemu langsung sama teman, ketemu langsung sama dosen. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dipertanyakan bisa secara langsung gitulah. Jadi komunikasinya lebih terjaga aja sih dibandingkan kalau online kan kita cuman laptop doang lihat secara Zoom gitu. Selain dari sisi akademik, aku lebih suka pembelajaran offline yang mana bisa lebih fokus dan lebih memahami dosen juga. Selain itu kalau offline aku bisa ketemu teman-teman secara langsung gitu, dan itu juga salah satu yang
salah satu mood booster yang bikin kondisi mental aku nggak down gitu. Karena kalau online itu jenuh di depan laptop berjam-jam, dan itu menurut aku nggak baik juga sih. Kalau offline bisa interaksi langsung sama teman, sama dosen kalau misalkan kurang paham sama materinya gitu. Karena kayak itu tadi, karena gue orangnya ekstrovert dan juga gue lebih seneng ngobrol langsung gitu kan dibandingkan di chat ataupun di telepon, jadi gue lebih prefer offline. Dan juga kalau offline tuh dosen sedikit lebih lebih sedikit gitu memberikan tugas, karena dirasa materi yang disampaikan secara langsung itu sudah tersampaikan dan teman-teman udah paham kayak gitu. Halo semuanya, perkenalkan saya Denia, saya psikolog dari Relief. Oke, sekarang saya akan menjelaskan nih sedikit terkait masa transisi online ke offline. Baik, jadi agar kita lebih siap ya menghadapi masa transisi ini, ada hal-hal yang perlu kita pahami dulu nih. Yang pertama, kita harus tahu masa transisi itu apa, kemudian apa aja sih tantangannya, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita menghadapi masa transisi ini. Jadi untuk masa transisi itu adalah masa perubahan atau masa peralihan dari situasi A ke situasi B, atau dari situasi lama ke situasi baru seperti yang kita rasakan saat ini ya. Jadi dari masa transisi online gitu ya, kita sekarang berada di situasi yang offline. Nah, sebenarnya untuk masa transisi ini adalah hal yang wajar banget ya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena hampir setiap kehidupan kita melaluinya masa transisi ini. Jadi misalnya dari kita SD, kita ke SMP, dan begitu selanjutnya, dan begitu juga seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian dari cara kita untuk bisa menghadapi masa transisi ini adalah kita harus mampu untuk beradaptasi, atau kita harus mampu menyesuaikan diri kita dengan situasi yang ada saat ini. Kemudian bagaimana sih cara kita biar kita bisa menyesuaikan diri? Kita harus perlu tahu nih tantangan secara nyatanya apa sih yang akan kita hadapi nantinya di situasi yang offline. Kalau dari hasil wawancara itu ada 3 hal ya yang terlihat banget yang berbeda nih dari yang masa online ke masa yang saat ini. Yang pertama itu adalah waktu, yang kedua adalah interaksi, yang ketiga adalah jauh dari orang tua. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita menghadapi situasi atau tantangan itu? Yang pertama ya, dari adanya kendala di waktu ya. Mungkin kalau online kita cukup efisien nih, kita bisa melakukan banyak hal di satu tempat, tapi sedangkan ketika kita offline, kita harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pasti memakan banyak waktu. Jadi kita juga perlu nih untuk membuat manajemen waktu ya untuk diri kita sendiri ya, biar kita tidak telat. Jadi misalnya kita bangun lebih pagi kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah interaksi. Nah, interaksi ini kita kerasa banget ya ketika kita online, pasti kita minim interaksi gitu ya. Mungkin kita hanya berinteraksi dengan keluarga kita. Jadi ketika kita offline kan mau gak mau kita ketemu dengan banyak orang. Jadi kita perlu melatih nih kemampuan berinteraksi kita. Gimana cara kita melatihnya? Kita bisa satu, kita beranikan diri untuk berkomunikasi, dan kita juga bisa melatih ini ekspresi kita juga ya, misalnya dengan cara kita latihan di depan cermin kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah jauh dari orang tua. Nah, mungkin buat sebagian orang jauh dari orang tua adalah hal yang biasa ya, tapi ternyata buat sebagian dari kita juga jauh dari orang tua itu bukan hal yang nyaman juga buat dia kayak gitu. Jadi buat kita-kita yang ngerasa kurang nyaman ya ketika jauh dari orang tua, yang bisa kita upayakan adalah kita belajar untuk lebih mandiri lagi nih ketika tidak ada orang tua, atau kita bisa bikin jadwal juga, misalnya kapan waktunya kita pulang, atau mungkin kapan sih waktunya kita bisa nelpon orang tua kita kayak gitu. Oke, mungkin itu yang perlu kita hadapi ya ketika kita memasuki di transisi offline ini ya. Kemudian yang kita perlu pahami juga dari masa transisi ini adalah waktu ya, karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda nih untuk bisa biar bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri di situasi yang baru ini gitu kan. Ada yang bisa sebulan aja, bisa 2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan, dan sebenarnya itu nggak masalah juga. Jadi buat kalian jangan membanding-bandingkan ya, misalnya kok aku sulit banget ya menyesuaikan diri, kok aku merasa tidak nyaman. It's okay, nggak apa-apa gitu kan, karena semuanya merasakan apa yang kalian rasakan. Jadi menurut saya kita stop untuk membanding-bandingkan diri kita, dan kita tetap jadi diri kita, dan kita jangan lupa untuk melatih ya diri kita sendiri biar kita bisa seimbang nih berada di situasi yang baru ini, seperti itu. Oke, baik, jadi semoga masa transisi ini bisa kalian lalui dengan lebih baik lagi ya, dan tetap semangat dan sukses juga buat kalian semua.